kita akan pergi ke Belanda. Day one, kita ada di Amsterdam. Amsterdam itu terkenal sebagai kota renungan sepeda. Makanya banyak banget sepeda di sini. Sejuk, kayak udaranya tuh sejuk, seger banget. Pedesaan. Bismillah, ini hari kedua di Amsterdam. Kita baru mau mulai jalan siang-siang. Ini hari Sabtu ya, anyway. Jadi dari tadi pagi tuh sepi banget, gak ada mobil, gak ada libur soalnya kayaknya. Jadi orang Belanda tuh katanya life work is balance gitu ya. Mereka kerja tuh sesuai jamnya langsung selesai, gak ada lembur-lembur. Cuma kita doang yang dilemburin ya waktu itu ya. Oke, hari ini kita mau jalan-jalan lagi di Amsterdam. Stay tuned. Kita makan dulu guys, hehe lapar soalnya. Gak kerasa ya udah malam lagi aja saking serunya keliling di Amsterdam. Di Amsterdam ini banyak banget orang-orang menggunakan sepeda. Gak ada satupun yang menggunakan motor ataupun mobil. Sekarang kita mau menikmati suasana Amsterdam menggunakan perahu ini. Nice meeting you. Yes, yes. Like Chris said, keep everything inside. I'm a good skipper, but a very lousy doctor. Yeah. So I don't want to help you out with fingers or whatever. I'm a Dutch guy. Chris is a Dutch guy. Are there more Dutch people in the boat? Yeah, in front, okay.
malam suasana di sini jauh lebih bagus. Tadi habis naik flower boats, kita canal cruise memutarin Amsterdam sini kan. Seru banget. Tadinya kita dadakan banget kan, biasanya harus beli tiket. Cuma tadi itu pas habis makan, terus kita jalan sebelum mau ke stasiun, mau pulang. Terus kita lihat ada flower boats, lagi udah tinggal nunggu penumpang terakhir gitu. Udah beli tiket belum katanya? Belum. Boleh, naik aja. Bayarnya nanti di akhir gitu. Ya udah kita naik dulu. Terus alhamdulillah seru muterin Amsterdam, terus dijelasin juga sama guide-nya itu gedung-gedungnya apa, sejarahnya gimana gitu. Seru banget. Sekarang kita mau pulang ke hotel. Bye.